Pemerintah Kabupaten Bandung bebarengan jeung Perhimpunan Advokat Indonesia atau Opradi Bale Bandung nyayagakeun program hiji pengacara hiji desa keur mere pangladen hukum ancukeun masyarakat Kabupaten Bandung. Eta penabingan hiji pengacara hiji desa teh nyangkaruk dina aplikasi anu ditaratas ku Opradi Bale Bandung nu dingaranan Akang Desa atau aplikasi hukum menjangkau desa. Dinararaga mere pangladen sarta ngawewegan pangaweruh patali jeung pasualan hukum, Pamarentah Kabupaten Bandung babarengan jeung Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi Bale Bandung nyayagakeun program hiji pengacara hiji desa keur mere pangladen hukum kasakumna masyarakat Kabupaten Bandung. Eta pendampingan hiji pengacara hiji desa teh nyangkaruk dina aplikasi anu ditaratasku Peradi Bale Bandung nyata Akang Desa atau aplikasi hukum menjangkau desa. Eta hal teh ditandeskeun ku Bupati Bandung sarta Ketua DPC Peradi Bale Bandung dina acara istrenan kapengurusan DPC Peradi Kabupaten Bandung di Gedung Sabilulungan Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Semoga ini jadikan suatu media dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama bagian mengenai persoalan hukum. Yang tentunya hukum ini kan ada hukum tata negara, hukum pertanahan, dan sebagainya. Sehingga ini kan perlu adanya sinergitas dengan pemerintah daerah. Dan setelah ngobrol dengan audiensi dengan Pera di Bale Bandung, nanti ada program Akang Desa. Sehingga advokat hadir di desa dan kepala desa ini paham tentang regulasi sehingga tidak ada ketakutan. Ini kan bentuknya aplikasi, nanti itu kalau itu per desa, nanti ada pilihan per desa itu bisa diklik oleh warga desa nanti per desa, jadi bisa konsultasi hukum dengan advokatnya yang ada di desa itu, siapa yang bertugas di sana. Jadi artinya dia pun advokatnya di luar kota apapun gimana itu bisa menjangkau. Eta aplikasi anu ditaratasku DPC Peradi Bale Bandung teh minangkawangun sinergitas anu hade di antara Peradi jeung pamarentah Kabupaten Bandung. Pangna kitu ketak organisasi profesi advokat atau pengacara bakal karasa mangpaatna ku masyarakat secara gembleng. Mereka akan membuat suatu aplikasi ya, yang bisa nanti berkaitan dengan satu atau satu desa. Tujuannya adalah karena di sini kan ada ratusan desa, lebih kurang 30-an kecamatan, sehingga kalau ada advokat yang hadir di setiap desa, maka itu akan memberikan bimbingan nanti kepada kepala desa tentang hukum. Karena banyak sekali sebenarnya kepala desa itu terjerat hukum sebenarnya bukan karena keinginannya untuk melanggar hukum. Engkena ngaliwatan eta aplikasi bantuan hukum Akang Desa teh, masyarakat di mangpirang desa mampu nampak pangladen bantuan serta konsultasi hukum secara gratis. Liantik itu eta Akang Desa G bakal ngaping sistem katertiban hukum aparat pamarentahan timimiti hambalan desa. Rezitia Prasaja, Bandung TV.